kabar para pecinta bonsai dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi di Anu Bonsai Channel. Lama kita tidak membuat konten ya, karena kesibukan yang luar biasa. Tapi hari ini kita coba membuat konten supaya para subscriber tidak menunggu-nunggu. Hari ini saya bersama Mas Hasan. Apa kabar Mas Hasan? Apa kabar? Halo. Luar biasa, semoga sehat selalu. Amin. Kita akan mencoba mencari bahan bonsai di sekitar mana ini, gunung apa? Gunung Taman. Gunung Taman. Enggak tahu nanti kita dapat apa, yang penting kita berjalan, yang penting kita sambil olahraga. Amin. Tetap semangat. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Yeah.
kalau nyari bahan bonsai di hutan harus set dia ini. Kalau nggak ada ini, wah, ya cari nyamuk. Ini kalau dibersihin nggak ada apa-apa. Iya. Bel orang. Ya. Besar. Coba sama tangan kamu lah, di perbandingannya. Oh, besar nih, Pak. Lumayan. Ini, Pak. Ini kan apa namanya? Tumbuhnya sedang. Kalau nyambung jangan dipotong. Buat rap nanti ini turunnya ke sini. Iya. Gimana? Hajar. Hajar. Pelan-pelan ya. Oke, mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongnya aja yang tinggi-tinggi kan. Gampang. Ya, setelah areanya dibersihkan oleh Mas Hasan, ini kita baru mulai dongkel. Semangat, semangat. Mumpung cuaca cerah ini. Lain hari udah nggak bisa. Iya. Nah, ini dongkel yang benar begini. Hati-hati jangan sampai akar serabutnya terlalu banyak terpotong. Sekarang musim penghujan jadi tidak khawatir kita dongkel. Insya Allah hidup. Amin. Ternyata tempat nyamuk jarang, nggak ada nyamuk. Biasanya nyamuknya banyak. Exactly.
Nah, akhirnya kena. Lumayan itu. Model apa ini? Model rap. Mantap Mas Hasan. Mantap bro. Bagus ini. Luar biasa. Sudah kena. Oke teman-teman, akhirnya kena juga ini bahan serut. Ini bisa kayak rak, tergantung imajinasi kita nanti bagaimana. Untuk bekas kalian itu masih ada sisa pohon serut, jadi tidak perlu kita kasih tanaman pengganti. Tahun depan ini. Tahun depan. Oke Mas Hasan, mantap Mas Hasan. Mantap, semangat. Semangat. Tidak boleh menyerah. Ya sementara begitu aja teman-teman, gak usah banyak-banyak. Satu ini kita bawa pulang, habis ini kita hidupkan sampai hidup, baru nanti kita program, mulai dari program akar, program cabang dan jenis seterusnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang komen silakan komen. Tetap semangat. Semangat. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Pemburu bonsai. Pemburu bonsai. Ini.